Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang umur perempuan yang haid 9 tahun. Betul situ? Ya? Yeah? Betul tak? Dan sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Seperti sekurang-kurang suci antara dua haid. Dan kebanyakannya perempuan 6 hari haid atau 7 hari haid dengan malamnya. Ini dengan malam yang 7. Dalil bagi yang tersebut al-istikra'. Artinya diperiksa dan tidak ada sakat. Yani hingga pada sebanyak-banyak suci dengan ijma'. Sekurang-kurang umur perempuan mengalami haid ialah 9 tahun. Ya? Maknanya kalau tak sampai 9 tahun, keluar darah bukan haid. Bila bukan haid, maka dia adalah istihadah. Bila istihadah, wajib semayang. Tu je nak tahu. Mana? Ha. Tapi kalau tak sampai 9 tahun, adakah dia sudah balik? Tak lah. Sebab sekurang-kurang balik 9 tahun. Ne? Ha. 9 tahun ni dengan tahun hijrah. Bukan dengan tahun Masihi. Tahun Masihi setahun dia ada 365 hari. Tahun Hijrah kita ada 355 hari. Nampak? Neh? Ha, jadi kurang 10 hari. Tahun Masihi tahun orang putih ni lebih 10 hari setahun. Pasal dia menggunakan matahari. Kita menggunakan bulan. Ha, tak main lain bulan lah. Neh? Ha. Bermakna kalau 10 tahun 100 hari. Nampak? Neh. Kalau 30 tahun 300 hari. Patut orang yang berumur 36 tahun nah sebenarnya telah pun berumur 37 tahun. Sebab bila 36 tahun nah dia telah cukup. Begini, orang yang berumur 35 tahun dia telah sampai 36 sebenarnya. Kerana kalau ikut Masihi 35 tahun. Pasal setahun ada 355 hari. Nah, kalau ikut tahun Islam dia telah pun 36 tahun. Sebab satu tahun 10 hari. Nampak? Ha. Itu beza tahun kita. Nah. Ha. Sebab tu wajib, ha, bukan sunat, wajib kita mengetahui tahun kelahiran kita di dalam kalendar hijrah. Ha, faham baik. Kalau kita tanya memang tak reti kita. Tak. Ha. Berarti banyaknya kita tak tahu. Nah, tak tahu ni dengan tarikh hijrah ini sebenarnya disengajakan oleh penjajah. Nampak? Disengajakan. Mereka tukar kalendar dulu, tanah Melayu guna kalendar Islam. Pada zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Nah. Lepas ada zaman Sultan apa benda ni, Sultan Umar, Sultan Zainal Abidin. Sultan Umar yang ketiga kok. Sultan Zainal Abidin ni Islam cemerlang, gemilang, terbilang di Terengganu ni. Nah. Nah, zaman tu. Kerana Sultan pada masa tu berahi ngaji. Ha, macam kita duduk ngaji gini ya, tapi doa. Gini maknanya cara-cara zaman dulu dengan ulama. Di antaranya almarhum Tokku Paluh. Nampak? Duduk ngaji. Ha, Sultan ngaji. Nah, kita ni ofis boy duduk ngaji. Ofis boy tak mau ngaji dah. Maka masuk hati pada Sultan ni dengan Islam. Islam belaka tapi suka pada Islam. Macam kita lah, adik-adik kita tak berahi dengar Islam tau. Tapi tak berahi dengar. Nah, pak dara, mak dara kita jenis tak berahi gigit orang mengajar. Ada tak? Islam tau? Islam tu. Islam beruk. Tak tahu benda. Nah.